Terta kita ngene. Oke. Okay. Start dulu. Masya Allah. Okay, hai. Assalamualaikum semua. Selamat malam. Sound check dulu. Okey dah suara. Kalau kurang jelas bagi tahu. Saya tak ada guna apps apa-apa, direct live biasa je kali ni. Tak ada guna mikrofon, tak ada guna apa. Sound check dulu. Okay. Malam ni kita buat kelas-kelas santai. Saya cuba guna dua account. Account baru Cikgu Fadli Saleh. Yang tu baru semalam baru buat, bukan baru buat, baru dapat account tu. Account 2 Muhammad Fadli Saleh 3. Muhammad Fadli Saleh 3 dan account lain ni tak boleh like, tak boleh komen, tak boleh buat post. Hanya boleh buat live je. So saya cuba guna 2. Dan account baru Cikgu Fadli Saleh, yang ni boleh buat post. Jadi bolehlah saya bagi alert untuk kelas seterusnya. Komen pun boleh, like pun boleh. Account lain masih kena block sehingga 16 hari bulan. InsyaAllah selepas 16 hari bulan kita akan buat kelas live guna akaun biasalah, akaun asal cikgu yang ada 500,000 followers tu. Yang tu lagi tu. Ok, sekejap lagi kita akan mula. Siapa yang dah join, minta tolong share. Minta tolong share dulu sebab malam ni cikgu akan kongsi tip santai. Dia tak ada spesifik, malam ni tak ada spesifik tahun 1, 2, 3 ke. Ini tahun 1 sampai tahun 6. Asasnya yang akan kongsi dua benda tentang pelengkap puluh dan juga masa dan waktu. Ini sesuai daripada tahun 1 sampai tahun 6 dan juga teknik hafalan sipil lah yang simple. Okay, okay, share dulu. Minta tolong siapa yang dah join share dulu agar orang lain pun dapat join sama kelas malam ni. Agar dapat ilmu ramai-ramai lah. Malam ni pre-class. Pre ni maksudnya apa maksud pre? Pre ni maksudnya awalan, maknanya preschool, prehistory. Kelas persediaan lah sebelum live sebenar nanti. Live sebenar nanti kita akan buat macam biasa, tahun 1 sampai tahun 3 satu malam, tahun 4 sampai tahun 6 satu malam, kelas breakfast malam lain. Okay, yang ni kita gabung dulu semua. Kita kelas santai dulu. Kelas santai, cikgu akan share ilmu yang boleh digunakan untuk semua orang dari tahun 1 sampai tahun 6. Okay. Okay, minta kalau share dulu. Cikgu akan kongsi tips yang banyak saya soalan tanya tentang pelengkap puluh. Pelengkap puluh ni cikgu yang bagi nama. Tak ada nama dalam buku teks, dia tak tulis pun pelengkap puluh. Cikgu yang bagi nama pelengkap puluh. Kita akan mula sekitar dalam 3 minit lagi. Ni, sekarang siapa yang dah join, cikgu minta bantuan share sebab akaun baru cikgu ni tak ramai followers, tak ramai friend lagi. Ramai sangat orang tak tahu kita ada kelas malam ni. Jadi dengan bantuan kalian share, kalian bantu share, maka orang lain yang tak tahu dia boleh join juga. Boleh join tahun 1 sampai tahun 6 terus. Kelas ini secara santai. Okay? Kelas ini kita akan kongsi beberapa tips. Tak ikut buku teks, tapi soalan tu ada dalam buku teks. Ada dalam buku aktiviti. Cuma saya tak ikut bab demi bab macam kelas kita yang biasa, tidak. Malam ni kelas santai untuk semua tahun. Sekejap kita ambil telefon cikgu. Dah tak ada. Okay. Suara clear eh. Di account FB Mahmud Fadli Saleh 3 ada 48 orang secara live. Di account ni ada 100 orang. Okay, Alhamdulillah. Kita ada lebih kurang 150 orang sekarang sedang menonton secara live. Dalam 150 orang ni share di wall FB mereka, insyaAllah akan ada lagi 150 orang join. Ada 300 orang join malam ni pun, Alhamdulillah boleh kongsi pada 300 orang penonton. Okay. Jadi saya minta bantuan share supaya ilmu ini dapatkan lebih ramai orang. Kita akan mula lebih kurang 2-3 minit ni. Cikgu nak cek balik soalan yang ramai orang tanya tu. Nanti akan buat contoh yang sama macam buku aktiviti tahun tahun saya rasa tahun 1 kot ke tahun 3 ni. Tak apa. Itu tak apa, nanti kita cek balik. Soalannya mana soalannya?
Okey, insya-Allah. Okey. Dia rasa buku tahun 1. Dan teknik ini juga jika awak kuasai, jika awak kuasai teknik pelengkap puluh, awak dapat mencongak dengan pantas. Dapat mengira dengan pantas. Okey. Kelas belum bermula secara rasmi. Kejap lagi kita bagi peluang untuk kawan-kawan lain join dulu. Yang dah join minta tolong share. Minta tolong share. Setakat ni suara tak ada masalah eh? Suara clear eh? Ni baca komen-komen suara okey ya? Komen suara sekejap eh? Ada komen tentang suara ke? Suara clear eh? malam ni sebelum kita mula kelas santai kita, siapa dah dapatkan buku Maxia? Maxia tahun 1, Maxia tahun 2, Maxia tahun 3. Harga dia murah je, RM6.90 saja. RM6.90 saja untuk tahun 1, 2, 3. Tahun 4, 5 dan 6 harga dia RM7.09 je. Tak sampai RM10 pun. RM7.09 sahaja senaskah. Okey, cikgu sangat syurkan awak ada buku ni. Cikgu mengajar live tak guna pun buku ni. Cikgu guna buku teks sepenuhnya dan juga buku aktiviti sepenuhnya. Cuma buku ni adalah buku sangat bagus untuk latih tubi, untuk mahirkan awak dengan matematik. Okey, jadi penjelasan asasnya, kita tengok buku tahun 1. Kita namakan Maxia Asas. Kenapa asas? Kerana asas sangat penting untuk tahap 1. Tahun 1, 2, 3 ini asas mereka sangat penting. Cikgu jumpa ramai sangat murid asas mereka lemah walaupun mereka berada di tahun 6. Macam mana nak masuk SDP? Macam mana nak masuk sekolah elit kalau asas pun masih lemah? Apa itu asas matematik? Asasnya ada 4. Tambah, tolak, darab, bahagi. 4 asas ini jika awak tak kuasai, jika awak tak mahir, jika awak tak laju mengira, topik lain awak akan ada masalah. Walaupun boleh jawab, dia akan jadi lambat jawabnya. Dalam matematik ada masa menjawab tau. Dalam peperiksaan ada masa menjawabnya. Dari sekolah rendah sampai sekolah menengah sampai SPM pun ada waktu yang diperuntukkan untuk awak menjawab. Kalau awak lambat mengira, walaupun awak betul, masa dah tamat, soalan ada 20, awak dapat jawab 10 je, walaupun 10 tu betul semua, maksimum markah awak dapat 50 je. Maksimum. Kalau betul semua. Nampak? Sebab tu asasnya penting. Okay, jadi dalam buku tahun 1, tahun 2, tahun 3 ini memang cikgu drill, cikgu khususkan untuk asas saja. Kita tak main topik-topik, tak ada main topik pecahan, tak ada main topik-topik wang, masa dan waktu dan sebagainya. Okay, cuba tengok buku tahun 2. Apa yang cikgu katakan asas cikgu tekankan dalam buku ini? Okay, contoh. Okay, contoh nilai digit. Nilai digit cikgu bacakan soalan untuk nilai digit. Apa nilai digit ni? Sah, puluh, puluh, ratus. Jadi awak kena jawab dalam masa 2 minit. Siapa dapat jawab dalam masa 2 minit dan betul semua, dia dah mahir dalam topik ni. Siapa betul semua dalam masa 5 minit, dia mahir tapi dia tak pantas, dia tak laju. Siapa siap dalam 2 minit tapi salah semua, tak ada guna. Pun tak ada guna. Okey, dia mesti pantas dan tepat. Okey, ini baru nilai digit. Kita ada nilai tempat. Banyak soalan. Inilah asas yang cikgu perbanyakkan dalam buku ni. Okey, contoh lain adalah tambah. Tengok soalan tambah saja. Sampai 40 soalan soalan tambah dalam satu page. Satu page ada 40 soalan. Jika awak boleh jawab dalam masa 3 minit. Ini masa ni 3 minit diberi. Ini buku tahun 2 tau. 3 minit diberi, awak dah kuasai dengan mahir untuk tahun 2. Kalau murid tahun 4 jawab dalam masa 5 minit, maknanya awak masih kurang mahir asas tambah. Awak kurang mahir. Soalan. Ini berbentuk congak. Congak bermaksud soalan ni soalan simple. Awak kena, soalan berbentuk ayat matematik, bukan bentuk lazim. Awak kena congak dalam kepala. Dalam masa 3 minit juga awak kena siapkan 40 soalan. Satu soalan tu lebih kurang 5 saat pun. Kalau seminit dia ada 60 saat. Kalau 5 saat 1 minit awak jawab 12 soalan. 2 minit awak jawab 24 soalan. 3 minit awak jawab 36 soalan. Oh, tak boleh. Kurang 5 saat. 4 saat 1 soalan.
300 sama 500? 800 tu. Ini yang diperbanyakkan. Tengok. Tambah tolak darab bahagi. Kak, ni tolak pula. Masuk topik tolak. Dan yang menariknya untuk tahap 1, kita ada stiker. 1, 2, 3, tahun 1, 2, 3 kat tengah-tengah ni ada stiker. Stiker ni untuk apa? Ada soalan awak kena jawab melalui stiker. Buka stiker, tampal. Dan kat ruangan ini ada bintang yang sangat banyak. Mak ayah yang bantu anak belajar guna buku Maxia, anak dapat jawab betul dengan semua, bagi bintang. Dalam masa ditetapkan, boleh bagi lebih bintang. Kalau salah banyak, jangan bagi bintang. Kalau betul semua tapi masa 2 minit, dia buat 10 minit, mungkin boleh bagi 1 bintang atau langsung tak ada bintang. Dia kena tepat dan pantas. Itu matematik. Macam mana nak tepat dan pantas? Kena banyak buat latihan. Macam mana nak buat banyak latihan? Banyakkan beli buku rujukan buku latihan lain. Jangan bergantung pada buku teks dan aktiviti sekolah saja. Contoh buku Maxia ni. Ataupun awak tak nak buku ni, saya tak suka buku cikgu, saya nak beli buku lain, boleh tak cikgu? Boleh. Belilah apa-apa buku latihan di luar sana. Tak ada masalah. Tak ada masalah pun. Untuk tahun 2, awak dah kena hafal sampai sifir tau. Dalam buku tahun 2 juga ada soalan bahagi yang banyak. Soalan bahagi dalam bentuk ayat matematik dan juga bentuk dasi. Ini bahagi. Ini darab. Satu page ni soalan darab saja sampai 60 soalan darab. Kalau awak boleh siapkan dalam masa 3 minit, 60 soalan ni awak dah kuasa di darab murid tahun 2. Ada pula soalan bahagi. Sebab tu buku ini sangat-sangat bagus. Sangat-sangat bagus. Ha, soalan darab, soalan bahagi. Cikgu memang bina, cikgu bincang dengan penerbit, kata saya nak buat buku yang boleh drill murid-murid tahap 1 khas untuk asas mereka saja. Asas ni tambah tolak darab bahagi nak bagi mereka kuasa ini. Bila masuk tahap 2, dia tak ada masalah dengan asas. Ini masuk tahun 4, tahun 5, tahun 6, kita tanya 7 dan 8. Tak boleh jawab. Mengira 177, 27. Ah, itu tak nak. Itu dia tak kuasai sifir. Itu dia tak kuasai sifir. Jadi tahap 1 dalam buku Maxia, buku Maxia cikgu buat ini, memang cikgu drill soalan tambah tolak darab bahagi dengan sangat-sangat banyak. Jadi kalau awak tahun 4 masih boleh beli buku tahun 3, masih boleh beli buku tahun 2. Sebabnya awak tak kuasai lagi sifir. Tambah awak pun lambat lagi. Boleh beli, ada orang dia tahun 4, dia beli buku tahun 1 sampai tahun 4. Tahun 1, 2, 3, mak dia suruh buat, ayah dia suruh buat latih tubi yang banyak agar asas dia lengkap, agar dia dah kuasai asas dengan baik. Baru masuk buku tahun 4, tahun 5, tahun 6. Buku tahun 4, tahun 5, tahun 6 tak ada stiker. Awak dah besar, tak perlu main-main stiker. Buku ini bukan untuk asas. Buku ini dinamakan Maxia Bijak. Tahun 4 Maxia Bijak, tahun 5 Maxia Bijak, tahun 6 pun Maxia Bijak. Apa beza Maxia asas dengan bijak? Yang bijak tak ada lagi latih tubi asas yang banyak. Cikgu terus pada soalan berbentuk penyelesaian masalah, soalan objektif, soalan berbentuk kebas, soalan berbentuk ayat. Ini contoh soalan macam soalan peperiksaan, tapi lebih banyak kita buat. Ini by topical, topic by topic. Contoh ni soalan operasi asas dalam lingkungan 100,000 buku tahun 4. Seperti asas saja. Kemudian dia akan pergi pada topik penggunaan anu. Tahu anu? Siapa tak tahu lagi anu tahun 4, dia ada masalah. Anu tu apa? Cikgu dah ajar banyak video cikgu tentang anu. Dia ada soalan objektif, ada soalan subjektif. Subjektif ni kena buat langkah kerja di sini. Tak ada jalan kerja, tak ada markah. Okay. Soalan dia sangat banyak sampai 47 soalan tak habis lagi. Ini saya masalah. 57 soalan. Baru bab pertama 57 soalan untuk subjektif. Objektif dia ada lebih kurang 80 soalan tu, lebih kurang. Cikgu pecahkan ikut subtopik, ikut by topical. Ini berdasarkan silibus buku teks terkini. Buku ni berdasarkan silibus buku teks terkini. RM7.9 untuk tahun 4, 5, 6, 1, 2, 3, hanya RM6.9. Boleh klik link di atas. Cikgu dah letak link siap-siap dah, link Shopee. Senang, awak suka beli ikut Shopee kan? Boleh klik link Shopee. Okey dah, kita dah boleh mula dah sekarang untuk belajar secara santai. Santai, nanti insyaAllah minggu depan kita akan guna akaun asal cikgu. Waktu tu ramai lagi boleh join. Kali ni cikgu nak tengok berapa orang di sana?
247. 247, sini ada 107. Kita ada lebih kurang 350 orang sekarang. Wah, dan lebih 300. Tengok, betul tak cikgu bagi tahu tadi? Kalau 150 orang share, 150 orang lagi dapat join. Sekarang ada 350 orang share. Kalau awak semua share, insyaAllah kita akan ada sekitar 500 hingga 700 orang sekejap lagi. Okey, bantu cikgu share. Kelas ini percuma. Tak ada cikgu tak nombor akaun apa, tak ada. Kelas ini percuma, kita free kelas persediaan untuk kelas live yang betul. Malam ni semua, untuk semua tahun 1 sampai tahun 6, cikgu akan kongsi teknik pelengkap puluh, masa dan waktu, dan asas hafalan sipil. Okey, 3 teknik ni semua sesuai untuk setiap tahun. Baik, sebelum mula kelas, macam biasa, semua murid duduk tegak, pandang depan. Ada orang lupa, ada orang tak jawab pun, ada juga murid first time dia di kelas cikgu malam ni. Bila cikgu kata pandang depan, semua orang kena duduk tegak, jawab dengan semangat. Ya cikgu, jawab dengan semangat. Ada orang kata bukan cikgu dengar pun, bukan masalah cikgu dengar, masalahnya awak bersedia atau tidak untuk belajar. Itu masalahnya. Kalau awak duduk dengan malas-malasan, cikgu bagi arahan, awak tak ikut, awak tak ikut, macam mana ilmu nak masuk? Sebab tu bila cikgu bagi arahan, wajib ikut. Cikgu bukan suruh awak buat kerja mengadu pun, bukan suruh pergi masak nasi ke, goreng ayam ke, pergi gaul simen ke, pergi apa bawa grab ke, tak ada. Cikgu suruh awak bersedia untuk belajar. Itu saja. Jadi semua murid, bila cikgu kata pandang depan, kena duduk dengan tegak. Kalau sedang pegang pensel, letak pensel. Sedang minum air, letak botol air. Sedang makan nasi, balik pinggan nasi. Janganlah balik, marah mak awak. Bila dia kata pandang depan, letak sembarang, duduk tegak. Ya cikgu, boleh. Kuatlah sikit jawab tu, boleh. Kuat lagi, boleh. Okay, ready? Ready? Pandang depan. Bagus. Tapi ada lagi murid yang tak buat. Dia jawab perlahan, dia tak semangat. Tapi murid yang semangat tadi, cikgu tengok, mak dia pun senyum dengan dia. Tengok, mak awak pun bangga dengan awak. Sebab awak ikut arahan, awak bersedia untuk belajar. Nampak? Semula. Semula. Jadi, okey, duduk gaya bebas, duduk gaya bebas. Boleh awak buat duduk gaya bebas kan? Mak ayah boleh ikut duduk gaya bebas dulu. Nak duduk macam ni pun boleh. Nak menulis ke, nak minum air ke, nak pandang kucing ke, pandang TV ke, tengok adik ke, tengok ayah ke. Pandang depan. Good. One more, last time. Okay, last, okay. Semua orang duduk kaya bebas. Pandang ke depan. Good. Okay, sebelum mula kelas, kena bagi salam. Walaupun cikgu tak dengar suara awak di Sarawak, di Sabah, di Kedah, di KL, di Kelantan, di Pahang, di mana-mana. Walaupun cikgu tak dengar, tetapi cikgu tahu awak berada di rumah awak, awak memberi salam pada cikgu. Cikgu tahu. Okey. Kena bagi salam. Okey, semua orang ikut cikgu. Assalamualaikum cikgu Fadli. Waalaikumsalam murid-murid semua. Dan untuk murid non-muslim, kita ucap selamat sejahtera. Ikut cikgu. Selamat sejahtera cikgu Fadli. Selamat sejahtera murid-murid semua. Malam ni kelas secara santai, tahun 1 sampai tahun 6 terus. Tak ada. Ini tahun 1 ke? Ini tahun 2 ke? Tak ada. Okey. Cikgu akan kongsi soalan yang ada dari tahun 1 sampai tahun 3, dan soalan ni juga relevan untuk murid tahun 4 sampai tahun 6 mengira dengan pantas. Apa itu mengira dengan pantas? Dia boleh corak. Okey. Soalan ini dalam buku aktiviti tahun 1 lagi dah ada. Hari ini hari Selasa. Berapa bulan? 10. Hari bulan 8, 2021. Okey, cikgu namakan teknik ini ialah pelengkap puluh. Pelengkap. Dia tak tulis dalam kutek awak. Cikgu namakan sendiri. Cikgu namakan dia sebagai pelengkap puluh. Pelengkap puluh.
siapa kuasai pelengkap puluh, dia kuasai penambahan dengan sangat pantas. Apa itu soalan pelengkap puluh? Ini soalan ni. Nampak-nampaklah. Lantaklah. Okay, gua akan tulis balik. Okay, tinggal nak tulis balik. Apa ini? Soalan ni paling ramai orang PM cikgu tanya. Cikgu macam mana nak buat, macam mana nak buat. Dia tengok soalan nombor 1 contoh. 16 tambah 27 sama dengan berapa. Dia tak nak awak buat bentuk lazim, tapi dia buat macam ini. Dia buat macam ini, kemudian macam ini, kemudian macam ini, sini, sini. Kemudiannya, dia pun buat macam ini, arrow pula. Ha, ini dalam buku aktiviti murid tahun 1 kalau kita silap, ke tahun 2. Okey, ramai sangat mak ayah confused macam mana nak ajar ni. Ramai sangat murid tak faham macam mana nak jawab. Ramai juga, ada juga segerintir guru dia skip topik ni. Dia skip, dia rasa tak penting. No, sayang, topik ni sangat penting. Kira je lah macam biasa buat bentuk lazim. No. Yang biasa, still tetap kena ajar. Yang ni still kena ajar. Bukan semua murid akan dapat teknik ni. Tapi sebahagian murid yang dapat, dia dapat mengira dengan pantas. Confirm. Okay. Kita abaikan yang ini. Kita abaikan yang ini. Kita tengok contoh lain. Ni sekejap lagi. Sekawan. Sekawan. Cikgu akan tanya awak. Cuba jawab dengan pantas. Berapa? Berapa? Ada dah jawab dengan pantas. Ada lambat jawab. 15. Second. Berapa? Lambat. Berapa? 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 Lambat. Salah. Betul. Betul. Ha, yang lain ngamu. Tak dapat jawab 8 tambah 5. Dia dapat jawab lambat ni, dia buka jari. Okay. Last list. Lose. Ha. Berapa? Berapa? Dendeng. Semua orang dia agak lambat nak jawab. 9 tambah 3, 12. 6 tambah 7, 13. 8 tambah 5, 13. 27 tambah 16, 43. Oh. Dia agak lambat menjawab. Kenapa? Sebab nombor ini 8 dengan 7, 9 dengan 3. Sebab dia bukan nombor 10. Sebab tu kita kena belajar pelengkap 10. Baik, cikgu akan padam yang ini sekarang. Tak perlu salin. Cikgu nak uji awak jawab dulu. Tahun 6 pun lambat lagi nak jawab 6 tambah 7. Meh mengira. Tahun 6 tu, asas pun tak kuasa dengan baik. 27 tambah 16, lagi lambat kira. Okey, macam mana nak mengira dengan laju bila awak kuasa di pelengkap dulu? Baik, cikgu padam dulu yang ini. Cikgu tulis soalan lain yang cikgu yakin ramai orang menjawab dengan pantas. Oi, silap guna mata merah. Mata merah ni susah padam. Lupa. Dia bukan permanent, tapi entah kenapa mata ni susah padam. Silap guna mata. Letak jauh lah. Nanti terguna lagi. Gagal whiteboard. Aduh, eh. Pun tak hilang dengan whiteboard. Eh. Sekejap. Okeylah. Guna mata merah ni tak apa. Yang ni okey. Baik, tadi soalan tadi agak lambat awak jawab. Bandingkan dengan soalan ni. Bandingkan dengan soalan ni. Berapa? Laju jawab. 15. Oh.
berapa? Hui, laju jawab 12. Berapa? 17. Berapa? 16. Semua orang laju jawab. Sekarang soalan nombor 5. Special sikit. Berapa? Ha, laju. Dia boleh menjawab dengan laju. Kenapa awak boleh jawab dengan laju? Kerana nombor depan semua 10. Nombor depan semua 10. 10 tambah 5, 15. 10 tambah 2, 12. 10 tambah 7, 17. 10 tambah 6, 16. 30 tambah 12, 42. Buat nombor 10 jawab tambah. 3 tambah 1 je, 4. 2 tekal, 42. Sebab tu awak laju. Sebab itu. Kenapa awak boleh jawab laju soalan ni berbanding cikgu buat 8, 8, 7? Awak lambat kira. Jawapan sama 15. Cikgu buat tadi 9 tambah 3. Jawapan sama 12. Tapi lambat awak kira. 9 tambah 7. Oh, 9 tambah 8. Jawapan sama 17. Tapi awak lambat nak kira. 8 tambah 8. 16. Ni nombor tak salah nombor apa pun. Okey, tapi berbeza. Bila nombor 10 di depan, awak jadi laju. Di sinilah teknik congak. Di sinilah teknik pelengkap 10 yang diajar dalam buku teks dan juga buku aktiviti sejak awak tahun 1. Okey, back to the soalan ni balik. Kita balik semula kepada soalan ni. Apa yang dimaksudkan dengan ini? Soalan ini, dia nak jadikan nombor depan ni nombor 10 agar awak dapat congak dengan pantas. 16 kena tambah berapa jadi 20? Sebab tu dia tarik daripada nombor sini 4. 16 tambah 4, 20. Kenapa dia jadikan 20? Untuk awak mengira dengan pantas. Tanpa perlu buat bentuk nasi. Okey, bila tarik daripada sini 27 ni kena bagi 4 kat dia. Bagi 4 sebab nak jadikan yang ini 10. Jadi 20 dah bagi 4 tinggal 23. Jadi kena tolak 4 sebab dia dah bagi 4 kat sini. Faham? Faham tak? Faham? Jadi sini 23. 20 tambah 23 cepat kita jawab 43. 2 tambah 2 43 tekal 43. Betul. Nampak? Sama macam yang ni tadi. 30 tambah 12. 3 tambah 1 je 4. 2 tekal. Sebab depan ni 10. Belakang ni simpan. Boleh faham? Boleh faham? Mak ayah sedang menonton boleh faham tak? Boleh bantu tak anak-anak bila dapat lagi soalan macam ni? Soalan pelengkap 10. Baik, cikgu akan ikut contoh soalan yang sama dalam buku teks ini. Where is my duster? Okay. Soalan yang sama dalam buku ini. Soalan ni dalam buku tahun 1, tahun 2 tau. Tapi tahun 4, 5, 6 pun bila dia kuasai yang ni, awak boleh mengira dengan pantas. Okay, awak boleh mengira dengan pantas. Okay, soalan yang ke, cikgu ambil soalan D. Soalan D, D dia buat 36 tambah 46. Cik 6 dia tak nak. 37 tambah 46 sama dengan berapa? Soalan ni, kalau biasa kita buat dalam bentuk lazim, buat macam ini. Ini bentuk lazim. Ini cara old school. Cara ni pun awak kena tahu, kena faham, kena pandai. Tapi kita nak guna teknik pelengkap 10 agar awak mengira dengan pantas, agar awak dapat jawab dengan laju. Macam mana? Pandang depan. Lambat. Pandang depan. Good. Nah, jawablah kuat sikit. Okey, pelengkap 10 macam mana? Kita tengok nombor depan 37. Kita jadikan dia nombor 10 terdekat. Kita akan jadikan dia 40. Macam mana nak jadikan dia 40? Kita kena tambah berapa? Tambah 3. Kena ambil dari sini 3. 3 dari sini nak ambil. Jadi ini akan jadi 40. Bila dah ambil 3, yang ini jadi 43. Kenapa jadi 43? 3 lagi kita dah bagi kat orang ni supaya dia jadi nombor 10. Supaya dia jadi nombor 10. Jadi senang tak awak kira 40 sama 43? Senang. 4 tambah 4, 8, 3 kekal. See?
Tak perlu buat bentuk lazim. Tak perlu susah-susah. 37 tambah 46. 7 tambah 6, 13. 3 kat bawah, 1 ke atas. 1 tambah 3, 4. 4 tambah 4, 8. Teknik ni pun awak kena kuasa ni. Tapi teknik pelekat puluh awak dapat jawab tanpa guna bentuk lazim. Jawapan awak lebih laju, lebih pantas dan juga tepat. Faham? 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 Boleh cikgu bagi contoh lain? Okey, cikgu bagi contoh lain. Ya, ya, ya. Cikgu bagi nombor yang kecil dahulu. Nombor apa yang kecil? Katakan nombor 2, 8 tambah dengan 6. Kita kan jadikan nombor ni sebagai 10 terdekat. 8 dekat, jadikan dia 10. 8 jadi 10 kena tambah 2. Bila sini tambah 2, sini kena tolak 2, sini akan jadi 4. 10 tambah 4, 14. Laju awak boleh jawab. 8 tambah 6, lambat awak jawab. Faham? 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 Kan? 10 tambah 4, awak boleh jawab dengan laju. 8 tambah 6, awak agak lambat. Sekarang, nombor yang sama ditambah sikit menjadi lebih besar. Jadi, lebih besar. 38 tambah 6 berkenan. 38, kita jadikan dia 10 terdekat ialah 40. Kena tambah berapa? Tambah 2. Bila tambah 2, yang ini kena tolak 2. Yang ini kena tolak 2, dia akan jadi 64. Haa. 6 tambah 4, 10, 4 dekat. Terus dapat jawapan 104. Ha. Berbeza bila kita buat 66 tambah 38. Jawapan dia sama. Tapi lagi lambat. 6 tambah 8, kita pakai jari 14. Naik 1. 1 tambah 6, 7, 7 tambah 3, 10. Jawapan tetap sama. Yang ini lagi pantas sebab kita guna teknik pelengkap dulu. Boleh faham tahun 1, boleh faham tahun 2, boleh faham tahun 3, tahun 4, 5 dan 6. 4, 5 dan 6 tak faham juga, cikgu tak tahulah. Ha? Sebab awak perlu kuasai apa? Gelap. Lampu ke gelap ke ni? Ni lampu ke. Okey. Ha. Gelap ke tadi? Dah mengajar setengah jam baru tahu gelap. Okey, finish. Finish. Boleh eh? Pelekat puluh. Boleh eh? Kita nak ke next topic lagi. Sekejap dia setengah jam. Wuih, banyak lagi topik ni. Ini buat topik bebas sekarang. Okay? Yang baru join, tolong share. Tolong share at least. Walaupun ada tertinggal awal-awal, mereka boleh tengok balik nanti. Okay? Tolong share. Sekarang bukan pelekat puluh lagi lah. Sekarang soalan tricky. Soalan ni ada dalam buku teks tahun 1, ada dalam buku aktiviti tahun 1, soalan dalam buku aktiviti tahun 2 pun ada, tahun 3 pun ada kalau tak salah. Ini soalannya yang bawah. Bukan pelengkap puluh. Okey. Apa? Tak nampak tak apa. Cikgu akan tulis semula. Contoh soalan ialah 38 tambah 3 berapa? Haa, dia buat kotak di sini. Jawapan dia 73. Cikgu pernah buat video 3 tahun lepas video yang ni saja. Sangat ramai murid confused, tak boleh jawab. Dia pun kata 8 tambah berapa dapat 3? Mana boleh? Ramai murid jawab 5. Betul ke tak? Betul. Tapi dia buat apa? Dia buat 8 tambah 3. Sebenarnya macam ni. Cara yang betul untuk mengira, cara yang betul untuk kira ialah mula-mula kita kenal pasti operasi. Operasi tambah. Bila tambah, dia makin banyak ke makin sikit? Dia makin banyak ke makin sikit? Mesti makin banyak. 8 tambah berapa jadi 3? Mana boleh? Ini 3 makin sikit cikgu. 3 bagi sikit. Di sini soalan cuba tipu awak. Jangan kena tipu. Jangan kena tipu dengan soalan. Okey. Pandang depan. Pandang depan. Dia tegak sikit.
8 tambah berapa jadi 3? Dia nak tipu awak, ini bukan 3. Habis itu berapa? Lebih besar pada 8 ialah berapa? Lebih besar daripada 3 berapa? 13. Tolong tambah belas. 13. Satu dia mana cikgu? Satu kat atas. Kita kena letak satu. Dalam soalan buku awak, dia tak letak satu. Ni soalan dia. Dia tak letak satu kat atas, awak kena letak. Awak kena letak. Kena letak satu atas tiga. Buat macam cikgu. Letak satu atas tiga. Ada yang kata, cikgu saya tak ada pun buku tu. Tak apa. Awak tengok kat depan. Kenapa satu ni? Tambah mesti lebih besar. Tak ada tambah jadi makin kecil. Kecuali tambah nombor negatif. Itu lain. Kita awak belum belajar itu di sekolah menengah. Okay? Integer positif, integer negatif. Sekarang untuk tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6, penambahan biasa. Nombor bulat, penambahan nombor bulat mesti lebih besar. 8 tambah berapa jadi 3? Bukan 3. Ini ialah 13. Terus letak 1 ke atas. 8 tambah berapa jadi 13? Okey, semua pada cikgu. Ikut cikgu. 8. Sebut. Semula, semula. Cakap pandai depan. Ikut cikgu. 8. Tutup jari. Tutup jari. 8. 8 ke mulut. 8. 9. Buka satu. Lepas 8 kan 9. 9. 10. 11. 12. 13. Jawapan dia 5. Ini ialah best. Asas mengira soalan ada tempat kosong di tengah. Ini ialah asas. Ada teknik yang lebih advance. Teknik yang lebih laju ialah teknik soalan tambah kita buat tolak bila dia ada ruang kosong di tengah. Tapi kalau cikgu ajar sekarang, takut confuse banyak sangat ilmu awak dapat. Cara pantas adalah 8 tolak 5 dapat 3. Itu teknik terbalik. Nantilah cikgu terang dan itu. Ada dah murid yang faham. Murid tahun 4, 5, 6 terutamanya dia dah dapat. Murid tahun 1, 2, 3 cikgu tak nak dia confuse. Jadi one by one, step by step, basic by basic. Kita ambil basic ni dulu. Basic simple dahulu. Eh? Yang advance nantilah. Nanti kelas yang lain. Kelas yang ni basic. Ada orang kata, cikgu saya dah dapat lah, saya laju lah. Alhamdulillah awak murid yang laju. Tak ada masalah. Awak murid yang bijak. Cuma kena ingat juga ada kawan-kawan kita, murid-murid lain yang agak perlahan. Dia perlu dapat basic by basic, step by step. Tak boleh nak terus loncat ke step ketiga. Cikgu ajar step yang paling simple dahulu. Baiklah, masa kita tak lama dah ni. Lagi, soalan yang sama dalam buku teks awak ialah berapa aktiviti? 1 tambah 2, 1 sama dengan 80. Soalan yang sama, cikgu rasa buku aktiviti tahun 1. Cikgu berapa? Berapa? Jawab sekarang. 10 saat, lepas 10 saat, jawab sekarang. Empat, tiga, dua, satu. Masa menjawab telah tamat. Cikgu pula yang akan jawab. Awak tengok. Satu. Sebut, semua orang sebut. Tak perlu menjerit, sebut. Biar keluar suara. At least mak awak dengar, ayah awak dan sebelah dengar, kakak awak dengar, adik awak dengar, kucing awak dengar. Satu. Tambah berapa? Tambah berapa? Jadi sifat. Jadi sifat. Sebut. Pandang depan. Good. Boleh. Satu. 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 Good. Satu. Tambah berapa? Jadi sifat. Soalan ini ialah soalan tambah. Satu kita dah ada satu. Takkanlah bila ditambah dia jadi makin sikit. Bila tambah jadi sifat. No, ini bukan sifat. Ini berapa? Ini berapa? Ini berapa? Good, ada murid boleh jawab. Ada murid lopo. Oh, apa benda yang cakap? Ini letak satu siap-siap ke atas. Ini bukan sifat. Soalan nak tipu awak. Jangan kena tipu dengan soalan. Jangan kena tipu dengan soalan.
Ini bukan sifat, ini ialah 10. Satu dia kat mana cikgu? Kat atas. Saya macam tadi. Satu dia kat mana? Kat atas. Satu sifat kan 10. Satu dia kat atas. Kena tulis. Walaupun dalam buku awak tak ada ruangan tu, awak tulis juga atas tu. Cikgu awak takkan marah. Confirm punya. Berani potong rambut lah cikgu. Rambut dah panjang kan ni. Okay. Cikgu awak kat sekolah takkan marah. Kalau awak tulis satu tadi. Sebab ini cara yang betul. Jadi, semua orang ikut cikgu. Satu. Sebut. Satu. Tutup jari. Kira sampai 10. Satu. Dua. Satu dah mulut, terus dua. Jangan satu, satu, dua, tak boleh. Ha, mulut dah satu selalu confused. Satu dah kat mulut, bila kita buka jari pertama dia dah jadi dua. Kenapa? Ni bukan dua cikgu, ni satu. Satu dah kat mulut. Faham ke hidup? Ha, aku makan budak juga malam ni. Satu. Tutup jari. Dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, sepuluh. Eh, berapa ni? 9. 1 kena tambah dengan 9 baru jadi 10. Jadi 1 tambah 9 10. Naik 1 atas. Sebut semua ikut. 1 tambah berapa? Tambah 2 sama dengan 8. Berapa? Tambah dulu ni. 1 tambah 2 3. 1 tambah 2 3. Okey, sekarang semua ikut cikgu. 3. 3. 3 ni 2 ni lah, 2 tambah 1 tadi. 3 tambah berapa? Sama dengan 8. Okey, semua pandang. Pandang cikgu. Pandang cikgu. Sebutkan mulut. 3. 3. Tutup jari. Tutup jari. Lepas 3, 4. 5. 6. 7. 8. 3 kena tambah dengan 5 baru jadi 8. Jawapan kat sini ialah 5. 1 tambah 5, 6. 6 tambah 2, 8. Betul. Faham ke hidup ni? Ke aku seorang yang dia faham ni? Okey, juga harap semua faham. Yang ada mak ayah kat tepi, yang ada kakak abang kat tepi, kakak abang faham, mak ayah faham, anak belum faham, adik belum faham. Nanti habislah, tolong ajar balik mereka. Tolong ajar balik mereka. This is the basic. Basic. Okay, benda yang asas. Benda yang asas. Ada. Last but not least. Satu lagi soalan yang sama. Contoh cikgu ambil dalam buku aktiviti. Awak tahu cikgu tak reka sendiri ni. Cikgu ambil dalam buku aktiviti awak. Buku aktiviti awak. Okay. Contoh terakhir cikgu buat. Cikgu ambil lagi soalan dalam buku aktiviti awak. Dia buat 5 berapa tambah berapa 6 sama dengan 91. Okey, semua orang pandang depan. Pandang cikgu. Duduk tegak. Pandang depan. Pandang depan. Kuat lagi, kuat lagi, kuat lagi. Tak nak habis masa dah ni. Penat tak ke? Pandang depan. Good. Soalan terakhir. Soalan terakhir. Semua orang ikut cikgu. Tompak 5-6 pun ikut juga. Tak perlu menjerit, ikut je. Berapa? Berapa? Tambah 6 sama dengan 1. Aik, tambah dia jadi makin kecil. Ha, jangan kena tipu dengan soalan. Jangan kena tipu dengan soalan. Berapa tambah 6 jadi 1? Bukan 1. Bukan 1. No, no, no. Bukan 1. Habis tu berapa? Habis tu berapa? 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 Habis tu berapa? Berapa satu? Dah banyak contoh cikgu bagi. Yes. Good. Ini bukan satu. Ini ialah sebelah. Satu lagi kat mana? Satu lagi kat atas. Kena tulis. Wajib tulis. Kalau tak nanti awak akan salah bila awak kasih. Faham?
faham? Do you understand? Gitu. Okey, jadi ulang semula. Berapa? Tambah 6 sama dengan 11. Okey, kita ulang sekali tadi. 6 tutup jari, kira sampai 11. 6 tutup jari, 7 8 9 10 11. 6 tambah berapa jadi 11? Tambah 5. Jadi 5 tambah 6 jadi 11. 6 tambah 5 pun 11. 5 tambah 6, 11. 1 kat bawah, 1 kat atas. Wajib tulis. Kenapa wajib tulis? Kalau awak tak tulis, awak akan salah. Awak akan buat 5 tambah berapa jadi 9? 5 6, 7, 8, 9. Oh, tambah 4. 5 tambah 4 memang 9. Memang 9. Tapi jawapan awak salah. Kenapa salah? Sebab ada 1 kat atas ni yang awak tak tulis. Sebab tu juga ada kena tulis. Wajib tulis. Okey. 1. Ikut. 1 tambah 5 tambah berapa? Sama dengan 9. 1 tambah 5 berapa? 6. 6. 6 tambah berapa? Jadi 9. 6 tutup jari, 7 8 9. 6 kena tambah dengan 3 baru jadi 9. Faham? Dapat. Tadi kalau awak tak tulis 1 atas, awak jawab sini 4. Terus cik bawa pangkah, awak salah. Sebab tu kena hati-hati. Soalan matematik ni, bila awak tak pandai, dia akan cuba tipu awak. Jadi, jangan kena tipu dengan matematik. Ya? Jangan kena tipu dengan soalan. Jangan kena tipu dengan matematik. Dia penuh dengan soalan-soalan trik supaya awak tertipu. Dahlah. Baru gelap pun dengan ni. Dia kata nak masa dah waktu. Lah masa dah waktu. Apa nak fikir nanti lah. Ayah masa dah waktu. Banyak sangat dah awak nak. Awak nak serap dalam satu malam terlampau banyak ilmu, terutamanya tahun 1, tahun 2 dan juga murid-murid yang perlahan, murid-murid slow. Tahun 4, 5, 6, 2 murid slow. Kalau terlampau banyak dia ajar dalam satu masa, dalam satu malam, apa pun mereka tak dapat. Jadi malam ni cukup dulu 2. Lengkap dulu dan juga soalan yang tepat kosong di atas ni. Boleh dapat faham dua benda ni, awak dah cukup bertuah, dah cukup bagus dah dalam kelas ni. Dia akan ajar, dia akan buat balik kelas mungkin sehari dua lagi mungkin. Dia akan umumkan balik dalam FB cikgu. Cikgu umumkan balik untuk kelas seterusnya. Okey, kita ajar masa dan waktu dan juga hafalan sifir secara santai. Semua sekaligus. Bukan kelas tahun 1, bukan kelas tahun 2, bukan kelas tahun 3, bukan kelas tahun 4, bukan kelas tahun 5, bukan kelas tahun 6. Kita kumpul serentak sebab ilmu itu dari tahun 1 sampai tahun 6 boleh guna. Semua orang boleh guna. Nampak? Sebab tu cikgu kumpul serentak. Cikgu tak buat macam kelas sebelum ni. Kita akan buat juga kelas macam sebelum ni. Contoh, malam ni tahun 1, 2, 3 je. Buka buku tahun 1, ajar tahun 1 dulu, tahun 2, 2, tahun 3. Kita akan buat juga macam tu selepas ini. Bila akaun rasmi cikgu dapat balik. Sekarang cikgu guna akaun yang ke-7 dan yang ke-3 untuk buat live ni. Akaun nombor 3, akaun ni, yang tonton sini ni, cikgu tak boleh buat, tak boleh like, cikgu tak boleh komen, cikgu tak boleh buat post, cikgu hanya boleh buat live saja. Sebab tu cikgu perlu akaun lain. Akaun cikgu Fadli Saleh ni, yang follower dia masih sikit, friend dia masih sikit. Cikgu perlu akaun ni, cikgu perlu menulis. Cikgu tulis, hari esok ada kelas. Takkan tiba-tiba buat kelas live, siapa nak join? Cikgu kena buat jadual, cikgu kena buat poster. Sebab tu cikgu perlu juga akaun yang ke-7 yang cikgu boleh menulis. Faham? Okay? Murid-murid, siapa yang belum dapatkan buku Maxia ni, cikgu sangat syorkan beli. Wajib beli kan? Tak cikgu, tak wajib. Tapi siapa yang dah dapat buku ni, semua mereka seronok buat. Buku tahun 1, 2, 3 ada stiker dan juga soalan asas yang banyak. Cikgu dah terang di awal video tadi. Okay, ada soalan banyak. Contoh soalan darab. Ha. Ni buku tahun 3 ni. Soalan darab satu page ada 30 soalan. Masa 3 minit dia awak kena jawab. Siapa dapat jawab dalam masa 3 minit dan betul semua, murid ini sangat sangat pintar, sangat genius, dah laju menira, dah kuasai darab dengan baik. Siapa yang ambil masa lambat, dia tak hafal sifir.
Sifir dia tak cair. Sifir dia tak betul-betul laju. Dia lambat dalam benda. Ada soalan bahagi yang banyak juga. Soalan pecahan pun ada. Soalan tambah dan tolak pun ada. Ada stiker kat tengah. 1, 2, 3 semua ada stiker. Okay. Dia bertunjuk soalan. Ha. Ini tolak yang banyak, soalan tambah yang banyak. Awak kena mahir asas. Dan cikgu saya syorkan buku major tahun 1, 2, 3 untuk awak mahirkan asas. Walaupun awak tahun 5, tahun 4. Tapi awak murid yang perlahan. Awak lemah matematik, awak dah tahun 5 pun boleh beli tahun 3. Boleh beli tahun 2. Kenapa? Sebab dalam buku tahun 1, 2 dan 3, cikgu sangat tekankan asas utama dia tambah, tolak, darab, bahagi. Cikgu tekankan agar awak kuasai dengan laju, mengira dengan pantas. Baru awak boleh buat tahun buku 4, 5, 6. Tahun 4, 5, 6 tak ada soalan asas. Soalan berbentuk soalan peperiksaan objektif ada, subjektif ada, mengikut topical, by topic, mengikut buku teks. Ini subjektif. Ini cikgu namakan dia major bijak. Bermaksud awak dah kuasai asas, awak murid yang bijak. Baru boleh berpindah pada buku ini. Murid yang perlahan tiba-tiba buat buku ini, dia susah nak jawab, lambat menjawab. Kerana semua murid perlu kuasai asas dengan baik. Okey, itu sekadar iklan sementara. Okey, cikgu rasa cukuplah dulu kelas kita malam ni. Kelas seterusnya cikgu akan umumkan nanti. Kelas seterusnya kita akan belajar masa dan waktu. Teknik yang betul untuk tambah dan tolak. Banyak soalan yang orang PM dia, cikgu macam mana nak terangkan pada anak saya, saya faham, anak saya tak faham. Ha, jadi cikgu akan terangkan kepada awak semua. Dan juga kepada ibu bapa. Eh? Kepada ibu bapa juga agar dia dapat teknik yang betul untuk ajar anak dia di rumah. Kita PDPR tak tahu sampai bila. Okay? Dan juga tip hafalan sifir. Okay? Itu saja dari cikgu semua murid. Pandang depan. Pandang depan. Duduk tegak sikit. Kita dah habis kelas dah. Bila habis kelas, mesti ucap. Ucap apa? Selamat hari jadi. Ucap terima kasih. Duduk tegak. Pandang depan. Ikut cikgu. Terima kasih cikgu Fadli. Terima kasih murid-murid semua. Kita jumpa lagi dalam kelas seterusnya. Tak tahu bila lagi. Cikgu akan decide mungkin sehari dua lagi. Eh. Nanti cikgu akan buat poster. Cikgu akan buat bahan dalam Telegram. Dan juga di FB cikgu. Okay, terus follow FB baru cikgu. Cikgu Fadli Saleh. Eh, cikgu Fadli Saleh. Cikgu dah bagi link tu dekat dalam Telegram. Siapa belum join Telegram, cikgu join lah. Telegram cikgu banyak ilmu cikgu kongsi. Okay, itu saja untuk malam ni. Bye-bye semua. Jumpa lagi dalam kelas seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.